9 September ngadain promo gratis ongkir dengan tanpa minimal belanja. Dan jadi di situ aku memanfaatkan momen itu untuk beli segala sesuatu yang aku perbutuhkan yang harganya itu di bawah persyaratan untuk mendapatkan ongkir. Aku beli ini dari tanggal 9 September kalau nggak salah. Kalau nggak salah tanggal 9 September dan baru sampai kemarin malam. Nah, lama banget ya. Tapi nggak heran sih karena ini dikirim dari luar negeri. Saat itu aku nggak tahu sebenarnya luar negerinya itu di mana dan ternyata itu dari Cina. Tertulis dari Shanghai, China. Jadi aku nggak marah atau nggak jengkel gitu sih waktu nungguin kok lama banget ya nggak sampai-sampai barangnya itu. Karena aku bisa memaklumin yang namanya pengiriman dari luar negeri itu pasti lama banget. Oke, sekarang aku buka ya. Ayo kita lihat apa aja sih yang aku beli sama suami aku. Kita main, ini ada bintang. Ini aku beli dua ukuran sih. Jadi ini itu bintang yang ditempel gitu di tembok atau di langit-langit. Kamar boleh, ruangan boleh, apa aja. Terus nanti kalau lampunya dimatiin itu dia bakal nyala. Sebenarnya aku belinya ini maksud aku yang gede sih, tapi kok cuma segini ya. Kayaknya aku beli ukurannya salah deh. Hampir sama yang ini sama ini. Bacaannya dari Cina asli. Ini kecil banget. Ini juga kecil-kecil. Enggak apa-apa. Yang penting bisa dipakai. Nanti aku mau coba dia beneran nyala atau enggak kalau lampunya dimatiin. Terus aku beli lagi. Lumayan ini emang kayaknya emang rentan pecah. Ini ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ada 24 lubang. Ini aku beli untuk taruh lipstik aku karena lipstik aku itu sebenarnya sih kalau banyak banget enggak banyak banget, cuman cukup berantakan kalau aku enggak taruh di tempat-tempat begini dan cukup susah juga kalau aku taruh di pouch kosmetik kayak gini nih kayak gini nih. Aku susah juga untuk ngambilnya karena aku mau butuh yang mana ketumpuk di bawah gitu. Jadi aku makanya inisiatif beli ini, aku cobain ya. Jadi tertata tuh rapi, aku suka meskipun ada pecah dikit di sini dan agak retak, tapi nggak apa-apa, namanya dikirim dari jauh tuh pasti bakal ada resiko-resiko yang cukup tinggi, apalagi untuk barang-barang yang gampang pecah seperti ini. Oke. Kita lanjut ke kiriman lainnya itu kiriman terakhir. Apa ini? Gizmos
star projector. Ini tuh lampu itu. Jadi anak aku itu suka sama cahaya-cahaya lampu gitu yang berwarna-warni kelap-kelip gitu. Waktu itu aku beli semacam lampu hiasan buat Natal gitu, dan ternyata dia suka. Akhirnya suami aku ini satu beli ini. Ini tuh iseng banget sebenarnya. Nggak tahu sih ini bagus atau enggak, coba ya. Terus ini ada baterainya, itu kalau mau pakai baterai juga bisa, jadi ini fleksibel gitu. Nah ini ada pencetannya, ini mungkin pilihan kali ya. Ini kalau gambar bintang, kalau ini lampu aja tuh star gitu. Nah berhubung aku nggak punya colokannya dan aku juga belum beli baterainya, jadi ini aku belum bisa coba sekarang. Mungkin nanti malam kali aku baru bisa coba ini. Nanti aku masukin juga videonya setelah aku coba. Mudah-mudahan berfungsi semua. Ini juga semudah-mudahan berfungsi. Ini juga mudah-mudahan berfungsi semua. Jadi aku gak merasa tertipu beli beginian jauh-jauh dari Cina. Gitu, oke. Ya sebenarnya sih kalau aku sih agak niatnya beli itu kan memang buat nyenangin anak aku, tapi ternyata nggak bisa. Jadi ya udah deh, cuman gigit jari aja gitu. Emang sih aku juga sebenarnya udah curiga dari awal, karena di paketan itu biasanya kan kalau dari jauh gitu kan dikasih bubble wrap gitu, tapi ini tuh enggak dikasih pelapis apa-apa, cuman kardus aja. Bayangin nggak, ini dikirim dari Cina terus ke Indonesia, dibanting-banting gimana nggak rusak gitu, sedangkan nggak ada pelindung sama sekali kan. Jadi ya sudahlah, ini sih sebenarnya bukan pertama kalinya aku belanja online dan beli dari luar negeri ya, tapi ini pertama kalinya aku belanja dan aku kecewa banget sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini dijadikan pelajaran buat aku dan juga buat kalian. Kalau kalian mau beli sesuatu
please pastikan dulu barang yang kalian beli itu memang benar-benar berfungsi dan di packing dengan aman, karena kalau enggak kalian pasti bakal ngerasain kecewanya kayak apa, kayak aku ini aku kecewa banget. Udah cukup gitu aja ya dari aku. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Kalian mau request juga boleh, mau aku bikin video tentang apa. Kalian juga bisa kasih kritik dan saran untuk aku biar YouTube aku lebih baik lagi. Oke.